Nah, makanya mobil saya juga tinggal di tol. Mobilnya Jupri tinggal di tol. Otomatis kan saya sebab kernet. Kamu kernetnya Jupri? Iya, saya kernetnya Jupri. Saya juga baru kenal. Otomatis kan saya yang bawa. Terus? Tapi saya bawa buat kerja si Jupri tadi. Kerja Jupri? Iya. Jupri pakai apa? Pakai truk. Pakai truk juga? Truk apa? Ya, truk tadi ditolong sama tiga orang itu. Truk yang ditolongin sama tiga orang itu? Terus? Saya kerja tapi jarang ngalangin, yang ngalang-ngalangin kamu siapa? Ya, saya nggak tahu. Terus? Itu sudah, tetap saya cari. Jupri juga bawa muatan juga? Truknya, muatan bukan? Kami nggak paham. Jadi tadi kamu sebelumnya juga belum kenal Jupri? Belum. Saya gini, saya kerja ke Jupri dipaksa sama Jupri. Inilah sosok sopir truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak puluhan pengendara di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten pada Kamis 31 Oktober 2024. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ini berinisial JFN, pria berusia 24 tahun. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelaku ini berinisial JFN, pria berusia 24 tahun. Dilansir tribunnews.com, sopir tersebut saat ini masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang setelah sempat diamuk massa. Pada Jumat 1 November 2024, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, menyampaikan fakta lain terkait sopir ini. Ia mengatakan pelaku sopir truk wing box berinisial JFN saat ini masih dalam perawatan medis di RSUD Kabupaten Tangerang. Setelah menjalani tes urin, pelaku ternyata positif narkoba jenis sabu. Barang bukti sabu juga ditemukan di dalam truk yang ia kemudikan. Fakta selanjutnya, ternyata pelaku bukanlah sopir utama, tetapi ia hanya berprofesi sebagai kernet. Sebagai informasi, insiden ini berawal dari pelaku yang sebelumnya panik setelah menabrak bemper belakang mobil R3. Ia kemudian melarikan diri hingga menabrak banyak kendaraan di depannya. Mampus dong. Hei, langsung aja.